Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat dan tinggi badan anak harus selalu dipantau sejak lahir agar terhindar dari stunting. Lantas, bagaimana cara meningkatkan berat dan tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya? Menurut dokter spesialis anak, anak dengan usia di bawah 1 tahun disarankan untuk melakukan pengukuran setiap bulannya. Lantaran di usia tersebut, anak sedang dalam proses pertumbuhan yang pesat. Ketika anak di bawah 1 tahun, disarankan pengukurannya adalah sebulan sekali. Di situ pertumbuhan lagi pesat-pesatnya. Kita kenal 1000 hari pertama kehidupan anak. Selain itu, dokter anak juga menjelaskan bahwa anak usia 1 tahun umumnya memiliki peningkatan berat badan sebanyak 3 kali lipat dari berat lahirnya. Biasanya kalau anak lahir, setahun pertama itu bisa meningkat 3 kali lipat berat lahir. Kalau 3 kilo, di tahun pertama bisa 9 kilogram. Meski begitu, beberapa anak mungkin tidak mengalami kenaikan berat serta tinggi badan yang sesuai dengan usianya. Kira-kira, bagaimana cara mengatasinya? Cara meningkatkan berat badan dan tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Dalam kesempatan ini, Neng akan berikan tips untuk meningkatkan berat badan serta tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Berikut deretannya, versi nuansa fakta dunia. Satu, cari tahu penyebabnya. Hal pertama yang harus para sahabat lakukan ketika mengetahui tinggi dan berat badan anak tidak sesuai adalah mencari tahu penyebabnya. Di sini, para sahabat juga bisa berkonsultasi langsung dengan dokter anak. Kalau sudah tahu kok tinggi badan dan berat badan anak tidak sesuai, harus dicari tahu penyebabnya kira-kira kenapa. Nah, kalau memang kebingungan, memang sebaiknya berkonsultasi dengan ahlinya atau dengan dokter anak. 2. Perhatikan juga kecukupan gizi anak para sahabat. Memperhatikan kecukupan gizi serta memperbaiki pola makan anak. Pastikan mereka mendapatkan protein hewani berkualitas, lemak, hingga vitamin D. Harus diperhatikan kecukupan gizi dan memperbaiki pola makan. Kita tahu bersama yang meningkatkan pertumbuhan spesifiknya adalah protein hewani, lemak, kemudian kalsium, vitamin D, itu juga banyak pengaruhnya. 3. Berikan stimulasi. Selain dua hal sebelumnya, menyebut cara lain untuk meningkatkan berat badan dan tinggi badan anak. Ternyata, faktor stimulasi juga tidak boleh terlewatkan oleh para sahabat. Para sahabat dapat membantu stimulasi si buah hati dengan terlibat dalam permainan dan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Berikut, Neng kasih salah satu contoh kegiatan dan permainan yang bisa para sahabat lakukan bersama si buah hati sebagai bagian stimulasi anak. Ajak anak mengeksplorasi alam. Jangan hanya mengajak si buah hati bermain di rumah atau di dalam ruang terus. Sesekali tidak ada salahnya mengajak ia bermain di luar ruangan dan mencoba mengeksplorasi alam. Ada berbagai manfaat bermain di luar ruangan bagi si buah hati, di antaranya membangun kepercayaan diri, mendorong kreativitas dan imajinasi, mengajarkan tanggung jawab, memberi berbagai stimulasi, mendorong anak aktif bergerak, mendorong pola pikir anak, mengurangi stres dan rasa lelah. Empat, tetap berikan olahraga dan aktivitas fisik. Setelah memastikan anak mendapatkan gizi dan stimulasi yang baik, tingkatkan juga kegiatan olahraganya. Jangan sampai anak tidak mendapatkan aktivitas fisik sama sekali, olahraga juga perlu ditingkatkan. Tidak bisa cuma makan saja tapi tidak ada aktivitas fisiknya, tidak ada rangsangan dari luarnya. 5. Pantau berat dan tinggi badan anak. Yang terpenting dalam hal meningkatkan berat badan dan tinggi badan anak adalah melakukan pemantauan.
Neng pun menyarankan agar si buah hati para sahabat memantaunya secara rutin. Yang paling penting, setelah tahu pemantauan, pengukurannya, mengetahui target, lakukan pemantauan secara berkala dan rutin. Demikian informasi mengenai beberapa cara meningkatkan berat dan tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya versi Nuansa Fakta Dunia. Semoga informasi yang Neng berikan bisa bermanfaat bagi para sahabat ya. Jangan lupa bantu subscribe, biar Neng lebih bersemangat menghadirkan informasi dan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di channel Nuansa Fakta Dunia, channel yang membahas fakta-fakta dan informasi menarik di berbagai belahan dunia. Neng akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.